memancingkan pergi ke Thailand. Kenapa pergi ke Thailand? Karena di Thailand ikan masih berani buka mulut. Ikan di Malaysia ini tak berani buka mulut, tak akan makan apa umpan, tak akan menangkap. Baiklah, selamat kita. Tapi maruah kita duduk di mana? Sampai tak berani buka mulut. Sekarang ini kita tak boleh cakap. Kita tak boleh dapat berita. Soal khabar tak boleh lapor apa yang tidak nampak baik bagi Perdana Menteri kita. Saya tengok gambar hari ini. Perdana Menteri bercakap di United Nations. Tapi gambar itu tak tunjuk apa nama wakil-wakil daripada negara-negara lain. Dia tunjuk gambar Najib saja. Tak tahulah ada orang dengar ke tak dengar saya. Sekarang ini undang-undang di negara kita ini sudah jadi begitu baik. ISA dihapuskan dan SOSMA diperkenalkan. SOSMA ni berasal daripada sos daripada mak. Kata Nazri, kata Nazri, nak takut apa SOSMA ni? Ini untuk teroris. Jadi semua orang kata okeylah untuk teroris. Tapi dia tak buat definisi teroris. Dia tak buat definisi berkenaan dengan sabotaj. Rupa-rupanya kalau kata sesuatu yang tak suka didengar oleh Najib, itu teroris. Kita sudah tangkap teroris bernama Khairuddin dan kita akan simpan dia sampai dia mati. Itu negara yang cukup berpegang kepada the rule of law.